warahmatullahi wabarakatuh. Informasi para petani Indonesia, kita mau pengetesan ya, ini kultivator mini, ini sangat ringan di kantong ya, ini produk dari Maestro. Untuk mesin sendiri 6,5 pk ya, 6,5 pk. Spesifikasinya dan ini tipenya KP500T. Untuk tiling 900 sampai 1500. Untuk tiling beban 150 sampai 200. Ini untuk lebarnya tidak sampai 1 meter. Paling pendek sekitar. Ini cocok untuk pengolahan dari buat nyaca-nyaca, buat saluran air tuh ada filternya juga. Ini mau tes, ini ada 3 unit bawaan. Ini ada sinyalnya dan juga ada rotary, ada 4 jalur ya, ini bisa dilepas satu. Ini totalnya 1 meter, kalau dilepas sudah sampai 90 cm. Sendiri di kisaran 6 jutaan. Nanti untuk pembelian kita taruh di deskripsi, bisa langsung di kontak langsung pabriknya dan tokonya. Tokonya ada di Malang, Mertosono, Jawa Timur ya. Kalau mau tanya-tanya silakan cek langsung di deskripsi. Kemudian bahan bakar ya, ini bahan bakar bensin untuk kapasitasnya antara 3 sampai 4 liter. Pengisian oli kadang ini samping ya, ini sampai beres aja kurang lebih 1,5 untuk oli mesin 0,6. Ini ada roda depannya dari belakang, enak lah di bawah tidak berputar. Ini ada 3 unit ya, ini sudah laku semua. Itu ada on off, pedal sama gas, sangat-sangat simpel. Untuk roda sendiri dia pakai karet mati ya, jadi sangat-sangat awet. Ini untuk pengisian oli mesin, ini untuk tapnya, tapnya sudah sini. Oke, ini kita akan coba satu persatu. Ini sementara mau di setting dulu biar langsung bisa dipakai. Nah, ini harus sistemnya sistem timing ya, sistem fan bell. Jadi sistem fan bell itu harus disetting dulu.
dipakai gigi pira ya bol. Di 2, 1, 2, 2. Wah, gigi 2. Gigi loro sih. Wah, yang mana banter. Oke.